Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merumuskan lawatan rasminya ke Korea Selatan sejak Ahad lepas sangat berjaya dengan meraih potensi pelaburan bernilai RM32.8 bilion. Selain mesyuarat dua hala bersama Presiden Korea Selatan, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan dengan Chaebol dan ahli perniagaan terkemuka yang telah membuka ruang dan peluang untuk menarik pelaburan berimpak tinggi ke Malaysia. Kita bersama Mohd Syukri Ishak untuk laporan dari Seoul. Ya, menurut Perdana Menteri, potensi pelaburan adalah sebanyak 32.8 bilion dan potensi pelaburan itu adalah berkaitan dengan sektor kenderaan elektrik, logam untuk aplikasi EV, biopharmaceutical, teknologi hijau dan juga sektor pemerakapan dan penyimpanan karbon. Kita ada perbincangan dua hari itu, saya puas hati kerana beliau dan menterinya berikan sambutan yang sangat positif. Dan pada hari ini juga Hyundai Motor telah mengumumkan pelaburan sebanyak 479 juta US di Malaysia untuk 5 tahun akan datang bermula tahun 2025. Hyundai akan bekerjasama dengan Innocom Corporation Sdn Bhd, sebuah syarikat tempatan untuk menaik taraf kilang pengeluarannya di Kulim Kedah.